Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku SD kelas 1 Darussalam yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kalian lihat sekarang ya, kali ini Bapak tidak memakai papan tulis lagi. Ya, kali ini Bapak memakai papan tulis digital ya. Papan tulis komputer. Ya, dan insyaallah dengan seperti ini bisa lebih jelas lagi ya, lebih bisa di pahami lagi. Alhamdulillah kita sekarang memasuki pekan latihan yang kedua ya. Kemarin kita sudah latihan 3 huruf 3 huruf, dan sekarang kita masih tetap latihan menulis huruf tunggal 3 huruf 3 huruf ya. Ya, langsung saja. Sebelumnya kita hapus dulu, dan jangan lupa buat garis bantunya ya. Ini Bapak sudah buat garis bantunya, garis merah ya. Kalau kemarin kita sudah latihan menulis 3 huruf dari abada, ajaro, akala, maka sekarang kita menulis latihan huruf selanjutnya ya, yaitu yang pertama 3 huruf baroda. Ba ro da. Sekali lagi diperhatikan ya, huruf-huruf yang berada di atas garis seperti da, dan juga huruf yang melewati garis seperti ro, dan juga huruf yang tepat berada di garis ya seperti huruf ba. Ba roda. Itu huruf yang pertama. Kemudian yang kedua, ta roka. Ta ro ka. Ta ya. Kemudian yang terakhir, saroa. Karena di sini tidak cukup, Bapak tulis di bawah ya. Saroa. Saroa. Itu ya. Jangan lupa untuk ain melewati garis ya. Saroa. Ya, seperti itu ya.
kalau bisa dibuat satu baris semua ini ya. Bapak ulangi penulisannya sekali lagi. Bapak jadikan satu garis insyaallah. Yang pertama baroda, huruf ro, huruf ro boleh seperti ini ya, boleh juga seperti ini ya, sama saja. Yang jelas untuk ekornya melewati garis huruf dal seperti ini. Kemudian selanjutnya ta ro ka untuk ka panjang ya awalnya. Kemudian yang terakhir saroa. Itu ya kurang lebih ya, baroda taroka saroa. Oh iya, kemarin bapak ada sedikit kesalahan ya, sedikit kekeliruan terkait harokat ya, cara penulisan harokat. Kemarin bapak yang bapak ajarkan ke kalian bahwa menulis harokat itu kemarin bapak ajarkan dari kiri ke kanan ya, itu keliru. Yang betul itu dari kanan ke kiri seperti ini ya, ba ro da itu ya, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, ta ro ka. Begitu juga sa ro a itu ya, untuk penulisan harokat yang betul. Ya. Bapak rapikan sedikit. Ya, seperti itu ya untuk penulisan harokat. Itu bukan dari kiri ke kanan tapi dari kanan ke kiri. Seperti itu ya. Barakallahu fiik. Untuk tugasnya seperti kemarin, sama seperti kemarin, kalian tulis seperti ini, satu baris ada 6 huruf ya, diulangi sebanyak 5 kali ya, diulangi sebanyak 5 baris 5 kali. Tapi mungkin sampai di sini ya, semoga bisa dipahami dan semoga dengan ini bisa menambah semangat menulis kalian sehingga nanti kalian bisa sampai ke tahap bisa menulis ayat-ayat Al-Quran insyaallah. Baik, cukup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قبل الود يجمعنا في عيد السعادة ضيف أحباب.